Abang Deddy Salon sana, terima kasih. Kalau ada silakan muncul dong sini Abang Deddy. Boleh Bang Deddy Salon yang punya sanggar rias keren, yang salonnya berdomisili di alur laut juga di Blok R. Ya, sukses ya Bos. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bang Deddy Salon ya. Semoga terus berlangganan bersama kita. Amin. Ya. Kita tampil lagi, ketemu lagi. Kamu salam dong buat teman saya, sahabat saya. Siapa? Abang Zalang Mahesa. Abang Zalang Mahesa yang punya video syuting ya? Iya, yang punya video syuting itu. Yang mana? Yang kayak ini yang ganteng? Oh iya dong, ayo. Ya Allah. Ini mirip-mirip suami saya. Zalang, jangan kabur lah, tenang aja, gak gigit. Maaf Pak, maaf Ibu. Saya kalau lihat orang ganteng, aduh pengenannya bang. Terus, yang ini Bang? Ya, pakai topi. Ini Bang Zalang. Bertato. Emang kalau 77 nanti pelan-pelan butuh. Pokoknya terima kasih Abang ya, ngambil videonya yang bagus lah. Kalau bisa saya ngambil videonya yang agak-agak mirip Syahrini gitu Bang ya. Ya begitu Bang ya. Kembali mana Adedi salon di mana? Adedi. Ini di salon. Oh di salon. Adedi ombaknya masih di salon ya. Bentar. Gimana nih seru sekali ya pada kesempatan malam hari ini. Aduh, dipikir kagak ribet apa kayak begini. Siapa bang, gimana dong bang? Itu mirip-mirip suami saya bang. Oh mirip ya? Mirip. Oh iya. Gak kemarin kaget cek bang. Jangan sembarangan. Tahu saya. Selain fotografi dia juga seorang model loh. Hah? Model. Hah itu kan kapal foto saya. Foto model itu. Model. Ya, oh. Model minyak bulus. Mau dong di modelin. Aduh ya kamu gede ya. Maaf aja. Hah nggak sanggup. Punya lagu apa sayang untuk audiensi untuk segenap para undangan? Aku. Ya. Yang jelas kita kasih aja sesuatu yang baru bang ya. Yang baru. Tarik tren, tarik tren juga begitu bang. Bang. Terus sekali ya. Apa sayang? Bang. Ya. Aku takut bang. Kenapa takut? Ada senior. Mana senior? Oh. Senior saya. Mana? Apa? Sembarangan. Iya bang. Hey, asik. Bang, ini ngomong-ngomong saya bang, abang lihat saya seperti apa bang? Kamu berhubung sekarang tanggal 21 April, iya. Kita memperingati Hari Kartini. Aduh. Nah, jadi kamu sekarang berkonde ya? Berkonde. Berkonde. Kalau abang berkokok ya? Ibu Kartini. Iya, nama aslinya siapa? Itu pahlawan loh, jangan sembarangan loh. Hah? Jangan sembarangan, masuk di YouTube belum tahu yang upload loh. Apa lagi ya saya? Jangan salah ngomong, kurang ajar. Maaf ya, Pak. Pahlawan loh, pahlawan. Kamu. Eh, Pak Suruh, bintangin, Pak. Asih, bintangnya yang punya sepuluh yang kecil. Ini harus kita tanya. Ayo, kerja, Ruh. Dapetin. Kerja biar dapat duit ya bang suruh ya. Ya bang ya. Sama ayah. Apa? Udah. Mau ngomong apa sih lu sih di bawah? Kocok. Untung aja kocok banget. Apaan yang dikocok bang? Sembarangan. Mie kocok bang. Oh iya dikocok. Bang. Ya. Mana bang Dedinya? Lagi di salon sayang, lagi kerja. Ngomong-ngomong bang Dedi itu artis ya? Artis ya, betul sekali. Aku tahu lagunya. Punya lagu ya bang Dedi ya? Okay, iya. Ya. Aku tahu lagu bang Dedi. Lagi viral loh dia. Lagi viral sama Lu Cinta Luna. Mendingan abang ya? Enggak dong. Mendingan abang. Enggak kalau gue nggak ada papanya. Itu kan Lu Cinta Luna. Lu Cinta Monyong. Kurang ajar lo ya, lu sembarangan. Terus. Itu abang Dedi. Sini bang, abang ceritanya modelnya ya. Aduh, belum boleh. Enggak, beneran, abang modelnya. Aku nyanyi-nyanyi. Ini kan Bang Deddy ini salah satu artis juga bang ya. Artis ibu kota. Dia udah punya lagu loh. Punya lagu ya? Udah punya lagu. Pengen tahu dong ya. Dan kebetulan abang begini ceritanya. Saya tuh ngasih ke Babe. Babe, aku
pengen bawain lagu ini dong, lagunya Dedi Oblo. Eh ternyata sekarang ini Babe itu bekerja sama dengan Dedi Oblo. Cocok ya? Cocok banget. Jadi pas gitu loh. Pas banget, padahal saya gak tahu ya Bang. Tahu gak lagunya? Pengen tahu dong. Pengen tahu. Aku ini bukan banci, aku ini lelaki. Aku ini bukan banci, hanya mencari sensasi. Punya booming di YouTube. Sukses banget ini. Sukses ya buat Bang Dedi. Insya Allah nanti kedepannya bakal diramein di panggungnya Cesar Romeo ya. Coba dibawain lagunya, bawain apa? Aku ini bukan banci, aku ini seorang laki. Aku mencari sensasi walau disebutin banci. Siapa yang bilang aku ini laki banci? Boro-boro mantap. Nanti pokoknya insya Allah ya, kalau ada kesempatan kedua kita bawain lagunya. Betul.